Pemain klub Inggris, Ipswich Town, yakni Elkan Bagnot dipastikan batal memperkuat timnas Indonesia untuk berlaga dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 di UEA. Batalnya Elkan Bagnot gabung timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong masih simpang siur antara mendapatkan larangan dari Ipswich Town atau karena keinginannya sendiri. PLT Sekjen PSSI, Yunus Nusi, sempat menjelaskan kalau pihaknya telah berkomunikasi dengan Elkan Bagnot dan meminta untuk bergabung. Namun pemain blasteran Indonesia-Inggris itu mempertimbangkan ke UEA karena dinilai masuk kategori zona merah virus corona. Padahal, Ipswich Town selaku klub pemilik Elkan Bagnot sudah memberi jawaban kepada PSSI kalau pemainnya bakal berangkat ke Dubai, UEA pada tanggal 31 Mei tahun 2021 mendatang. Menurut Elkan bahwa Dubai termasuk zona merah pandemi virus corona. Ia pun harus menjalani karantina apabila kembali ke Inggris dan klubnya sudah melakukan persiapan pramusim mulai awal Juni mendatang. Hal ini sudah kami komunikasikan dengan pelatih Shin Tae-yong, tutur Yunus Nusi dilansir dari laman PSSI. Akibat batal bergabungnya Elkan Bagnot ke UEA membuat banyak penggemar timnas Indonesia kecewa. Mereka kemudian meluapkan kekecewaan dengan menyerbu kolom komentar di postingan terbaru Instagram Ipswich Town. Pelatih Shin Tae-yong menurunkan intensitas latihan timnas Indonesia pada Sabtu, tanggal 22 Maret tahun 2021. Hal tersebut dilakukan agar para pemain memiliki waktu istirahat lebih, apalagi kemarin merupakan akhir pekan. Namun, kondisi itu hanya berlaku satu hari. Pada Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021, intensitas latihan Ryuji Utomo dan kawan-kawan kembali dinaikkan. Latihan sendiri dilakukan di sebuah tempat gym. Kali ini, pelatih fisik timnas Indonesia, Lee Jae-hong ditugaskan memimpin latihan. Lee Jae-hong menjelaskan bahwa menu latihan yang diberikan yakni mulai dari angkat beban dan menarik beban. Materi latihan yang diberikan masih sama seperti di awal kami latihan seperti ini, kata Lee Jae-hong, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Yaitu angkat beban dan menarik beban, pull up dan pull down, ujarnya. Lebih lanjut, Lee Jae-hong menyebut bahwa setiap menu yang diberikan mempunyai 4 sesi. Pria asal Korea Selatan ini mengutarakan, untuk angkat beban, berat maksimal yang harus dicapai pemain yakni mencapai 90 kg. Sedangkan untuk sesi menarik beban, berat maksimal 95 kg. Untuk latihan angkat beban, incline bench press, ada 4 sesi latihan angkatan berat. Pertama di 40 kg, kedua 60 kg, ketiga 80 kg, dan keempat 90 kg. Berikutnya di latihan pull down ada beban 59 kg, 68 kg, 86 kg, dan terakhir di 95 kg, tuturnya. Meski terbilang cukup berat, rupanya para pemain timnas Indonesia tak menemui kendala. Oleh sebab itulah, Lee Jae-hong mengungkapkan rasa senangnya melihat perkembangan yang ditunjukkan anak asuhnya. Hari ini saya senang, mereka lebih baik dari sebelumnya, kata Lee Jae-hong. Terima kasih atas kerja kerasnya tadi, ini semakin dekat dengan pertandingan uji coba saya berharap keseriusan dari para pemain. Dan tetap konsentrasi selama latihan baik di gym atau saat berlatih di lapangan hijau, tutupnya. Pelatih fisik timnas Indonesia, Lee Jae-hong kembali meningkatkan intensitas latihan pada Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021. Berlangsung di Fitness Center Jeddah Resorts and Hotels Beach, Dubai, Uni Emirat Arab, Lee Jae-hong memberikan 2 menu latihan. Pertama yakni angkat beban,
pull up dan yang kedua menarik beban, pull down. Dalam setiap menu tersebut dibagi menjadi 4 sesi. Semua diawali dengan berat paling ringan hingga paling tinggi. Untuk menu angkat beban, berat maksimal yang harus ditopang pemain timnas Indonesia mencapai 90 kg. Sedangkan menu menarik beban, berat tertinggi adalah 95 kg. Menanggapi hal ini, penyerang timnas Indonesia, Kusedia Yudo mengaku latihan hari ini cukup berat, terutama pada sesi keempat. Latihan tadi cukup berat, kata Yudo, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Apalagi sewaktu saya mengangkat dan menarik di sesi keempat, berat, ujarnya. Meski begitu, Yudo rupanya bisa menyelesaikan semua menu latihan yang diberikan. Hanya saja seusai latihan, pemain klub Arema FC ini merasakan ketiaknya seperti terganjal sesuatu. Namun tidak begitu kaget seperti saat pertama, ucap Yudo. Hanya saja daerah sekitar ketiak seperti ada yang mengganjal, tuturnya. Pelatih Persipura Jayapura, Jackson F. Tiago berbicara soal tidak ada pemainnya yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sebelumnya telah menentukan 28 pemain yang dibawanya untuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Dari 28 pemain Timnas Indonesia yang bakal berjuang di Dubai, Uni Emirat Arab itu, tidak ada pemain dari Persipura. Menanggapi fakta Timnas Indonesia tanpa pemain Persipura, Jackson F. Tiago malah memuji keputusan Shin Tae-yong. Di luar apa landasan pemilihan pemain untuk Timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan dinilai menghargai klub. Saya tidak bicara itu, tak ada pemain Persipura yang dipanggil Timnas Indonesia, menjadi keuntungan, kata Jackson F. Tiago. Mungkin salah satu kebijakan Shin Tae-yong tak membawa pemain kami dan Bali, karena dia menghargai kita di AFC. Ya, pelatih asal Brasil itu menilai juru taktik asal Korea Selatan tersebut memikirkan klub yang hendak main di Piala AFC. Sebab Jackson F. Tiago merasa kebijakan Shin Tae-yong yang menghargai klub juga berlaku ke pemain Bali United. Timnas Indonesia memang turut memanggil Kadek Agung dan Nadeo Argawinata, tapi itu cukup bisa dimengerti. Kedua pemain itu masih bisa digantikan perannya di Bali United dengan pemain lain yang ada di dalam skuad. Spaso, Ilyas Spasojevic, dipanggil terus dipulangkan. Mungkin dia melakukan kebijakan seperti pelatih di luar, kata Jackson F. Tiago. Saya melihat itu, yang dilakukan Shin Tae-yong, kebijakan yang baik. Bagaimana pelatih menghargai pelatih lain? Karena kepentingan kita, Persipura dan Bali United, juga sama seperti Timnas, mengharumkan nama Indonesia, ia menjelaskan. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, berharap dua pemainnya yang kini memperkuat Timnas Indonesia bisa pulang dengan keadaan baik-baik saja. Bali United mengirimkan dua perwakilan di Timnas Indonesia. Mereka adalah Kadek Agung dan Nadeo Argawinata. Kedua pemain itu masuk daftar 28 nama pemain yang dipilih pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda yang akan menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Pelatih asal Brasil ini berharap keduanya pulang tanpa mengalami cedera. Selain itu, kondisi kebugaran dua pemain itu juga diharapkan bisa maksimal sepulang dari Timnas Indonesia. Sebab, Stefano Cugura sangat membutuhkan tenaga Kadek dan Nadeo saat skuad Serdadu Tridatu menghadapi babak penyisihan grup Piala AFC 2021. Mudah-mudahan waktu kembali ke Bali United, mereka tidak cedera dan dalam kondisi lebih bagus ketimbang saat meninggalkan tim, ujar Stefano Cugura. Saya juga berharap mereka bisa membantu Bali United saat menghadapi Piala AFC 2021, ia menambahkan.
Pada kejuaraan tersebut, skuad Serdadu Tridatu tergabung di grup G bersama Beongket, Myanmar, dan Hanoi FC, Vietnam. Sementara satu lawan lainnya yang akan dihadapi Bali United masih akan ditentukan lewat pemenangan babak playoff Piala AFC 2021.